Salma, Salma. Lepasin. Iya, tapi lu salah apa sih? Lu tiba-tiba mutusin gua. Gua udah banyak berkorban lo buat lu. Apa? Berkorban? Berkorban apa ya? Waktu lu mau shopping, gua pakai duit kuliah gua. Dan gua harus bawa sama orang tua gua kalau duit kuliah gua itu hilang. Emang itu gak berkorban? Gua gak pernah minta lo bawa sama orang tua lo kan? Tapi semua itu gua lakuin buat lo. Sampai akhirnya mereka tahu kalau duit kuliah itu gue pakai. Dan mereka sita mobil gue. Karena mereka takut mobil itu gue jual. Dan mereka pikir gue pakai narkoba. Bukan urusan gue kalau misalnya orang tua lo itu ngira lo pakai narkoba. Dan kalau lo mau balik lagi sama gue, lo harus minta mobil lo itu balik lagi. Karena nggak mungkin gue naik bus. Lo lihat, bisa hancur kulit gue. Dan level gue pasti bisa jatuh cuma gara-gara lo doang. Males kan? Keterlaluan lo! Materai lo tuh udah mendarah daging. Lo lupa ya, kalau matre itu nama belakang gue. Ah, iya. Ini lagi pada ngapain sih di sini? Halangin jalan tuh nggak? Lu gak nyadar berdiri di mana? Yang ada juga lu yang halangin jalan kita. Thanks, Ben. Sama-sama. Akhirnya lo bisa juga mutusin si Rama yang udah jadi kere itu. Mau gue kenalin yang baru nggak? Emangnya di kampus ini masih ada ya cowok yang bisa gue gebet? Kayak udah pada basi semua deh. Velma, Velma. Yang kali ini tuh beda, lebih fresh. Dan gue yakin banget lo akan berterima kasih banget sama gue karena udah ngasih info ini. Lo serius? Serius banget. Ngomong-ngomong gue, itu bukan tempat parkir ya. Kalau lo mau parkirin mobil lo, mending di tempat parkiran kampus aja. Kampus ini punya lo? Bukan. Dengar ya, kampus ini beserta isinya bisa gue beli. Termasuk lo. Gimana, Vel? Perfect. Perfect apaan? Acara perkemahan lagi? Ya, betul. Ben, lu lupa ya sama kejadian tahun lalu? Pihak kampus gak bakal mungkin ngizinin kita bikin acara lagi. Bener, Ben. Lagian tahun kemarin, mahasiswa kita pulang dalam keadaan sekarat. Gara-gara kelainan panitia. Gue jamin, kayak begitu tuh nggak akan keulang lagi deh. Pokoknya yang gue mau, mahasiswa di kampus ini tuh semua bersatu. Nggak ada yang namanya si kaya, nggak ada yang namanya si miskin. Intinya, satu-satunya cara yang ngadain acara pernikahan itu nggak ada lagi. Ben, zaman sekarang tuh mana ada kebersamaan antara si kaya dan si miskin. Nggak ada, omong kosong tau nggak?
Dari mana omong kosong sih, gue yakin, gue optimis banget dengan adanya acara ini. Kita bisa nyatuin semua mahasiswa di kampus ini. Maksain banget sih lo. Maksain? Siapa bilang gue maksain? Kita bisa ngeliat hikmahnya kok di acara sepak bola kemarin. Pas gue ngeliat antara klub, itu mereka semua tuh saling bermusuhan. Saling berlomba gimana caranya saling menjatuhkan. Tapi begitu Indonesia lawan negara lain, kita bisa ngeliat kan mereka semua bersatu. Memerahkan Stadion Bung Karno. Nah, gue yakin juga dengan acara perkemahan ini, seluruh mahasiswa di kampus ini akan bersatu. Ya kan? Setuju kan? Setuju ya? Setuju. Oke. Deki! Deki! Siapa ya? Gue Niken, pacarnya Nando, sepupulnya yang di Amrik. Lo jadi Niken. Nando sering cerita banyak tentang lo sebelum gue balik dari Amrik. Kalau gitu, sekarang kita temenan. Oke, kita temenan. Tapi kalau lo bukan pacarnya sepupu gue, ya belum tentu gue mau temenan. Akhirnya. Terima kasih ya. Sip, sip. Padahal bareng gak? Enggak, aku bawa motor. Lo? Gua. Lo bareng dia aja. Yaudah. Kalau itu sumber kasar aja deh. Eh, bentar. Wah. Hadiah buat lo nih. Upah karena lo berdua udah dorongin mobil gua. Thank you. Ya, yaudah gua duluan deh. Ketemu di sana ya. Hati-hati lo. Mau aja tuh orangnya hidup susah kayak gitu. Kempes lagi. Udah tahu orang buru-buru juga. Mau ngapain lo? Lu sekarang nggak bisa ngendar lagi dari gua. Nggak. Lu bakal mati tangan gua. Diam! Gua gak butuh mobil lo! Gua gak gila harta kayak lo! Tolong! 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 Hei! Beb, tolong, Beb! Lepasin! Woi! Eh, mau lari kemana lo? Rama! Gue gak apa-apa kan? Apa mau gue panggilin ambulan? Apaan sih lo? Bol banget deh.
Ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? Emang salah ya gue ngeliatin lo kayak gitu ya? Yaudah, kalau mau tau jawabannya nggak apa-apa. Habis lo enak dilihat. Hey. Halo. Ada apa sih, Yam? Lo ngajakin gue ketemuan di sini? Gue cuma pengen ngobrol sama lo. Lo mau minum apa? Gak usah. Lo pasti mau nanyain tentang Velma ya? Tadinya sih iya. Tapi begitu gue lihat lo malam ini, kayaknya gak penting ngobrolin Velma. Maksud lo apaan sih? Kok gue makin gak ngerti ya? Ken, gue pengen lo jujur sama gue. Lo suka kan sama gue? Ini kegeran banget sih lo jadi orang. Ngapain kalian berdua ngeliatin gue kayak gitu? Kayak ngeliatin setan aja. Setan sih, mana ada yang mata duitan. Gue cuma bentar aja kok, gue mau ngomong sama lo. Vel, lo masuk duluan ya, gue mau ngomong sebentar sama Nindi. Ya udah deh. Ada apa sih? Kenapa? Sini lo ngomong sama gue. Jadi gini lah, Vel. Kosan cowok. Halo, kan? Halo. Oh, di mana, Vel? Gue lagi sama temen-temen bokap gue.
Itu suara siapa sih? Itu suara teman-teman bokap gue. Ken, nanti gue telepon lo lagi ya. Oke? Okay? Bye. Aneh deh. Lagi pada cerita lucu apa sih? Hah? Iya nih. Katanya ada yang mau... Ben, gue mau pulang sekarang. Dengan atau lo nganterin gue. Vel, gue anterin lo balik nih, Vel. Apaan sih? Gue tuh udah males sama mobil jelek, lo tau gak? Ya udah lo tenang dong, kalau lo males sama mobil jelek gue tuh gak masalah sama sekali. Gue bisa minjem motornya Gading kan? Ben, maksud lo ngajak gue kesini tuh apa sih? Lo seneng ya gue diketawain sama teman-teman lo? Ketawain? Emang mereka ngetawain lo apa sih? Ya, gue malu kalau misalnya teman-teman gue tahu gue lagi di kosan lo. Gue bilang aja gue lagi makan malam sama relasi bisnis bokap gue. Kok lo ketawa sih? Ih, lo tuh nyebelin banget tau. Lo lucu banget. Dia nanya gue udah punya pacar apa belum? Iya, kayak dia suka sama lo gitu deh. Lo tuh ya bisa aja. Di kampus ini cowok mana sih yang nolak buat jadi cowok gue? Jadi gimana? Kalau gue atur pertemuan lo sama Deki mau nggak? Ih, mau banget. Yaudah, pokoknya lo ceritain yang baik-baik aja ya tentang gue. Siap. Kenapa? Lo nyalain gue? Emang barusan gue ngomong gitu? Tunggu. Lo gak minta maaf sama gue? Minta maaf? Gila kali lo. Lo nyolong apa dari lo? Lo itu udah nabrak gue. Lo lihat dong body lo. Ada yang penyok gak? Gak masuk akal banget sih lo kalau ngomong. Yang seharusnya marah itu gue. Bukan lo. Denger ya. Jangan lo pikir gue bakal minta maaf sama lo. Lo tuh siapa sih? Sampai segitu kurang ajarnya sama gue? Lo denger ya? Gue anak baru di kampus ini. Oh, anak baru kok laganya setengah mati? Mati aja lo sekalian. Puas! Hei! Jadi, acara hari jadi kampus kita tahun ini dirayain di kampus. Menurut lo gimana, Ben? Ya, kalau gue sih setuju-setuju aja. Biarpun sebenarnya nih,
Gue pengennya acara ulang tahun kampus pas ke inaugurasi itu di luar kampus, bukan di sini, tapi apa boleh buat. Kita jalanin aja. Sejak kapan sih lo suka sama gue? Udah lama lah. Terus kenapa lo baru nyatain sekarang? Ya karena gue baru ada kesempatan untuk ngomong sama lo sekarang. Lagian juga dulu kan lo udah punya pacar, Rama. Lepasin! Aduh, gimana ya? Di satu sisi gue emang suka sama si Ben. Dan si Ben juga udah nyelamatin nyawa gue kemarin. Tapi kalau gue terima cintanya si Ben, apa nanti kata orang? Ki, lo ngeliatin apaan sih? Ken, siapa cowok yang lagi bareng Velma itu? Oh, itu si Ben, ketua senat kampus. Kenapa emang? Kok mereka kayaknya akrab banget ya? Ya ampun, Ki, lo tuh tenang aja. Mereka tuh gak ada apa-apa kok. Ya, palingan cuma ngomongin tentang hari jadi kampus. Si Ben itu bukan tipenya Velma. Gak level. Gue tuh serius. Gue tuh ngeliat sendiri si Ben sama si Velma tuh udah jadian. Kita kan tahu sendiri gimana selera si Velma. Mana mungkin lah dia mau sama si Ben. Ya. Kecuali kalau si Ben udah kasih tahu siapa dia sebenarnya. Si Ben kenapa lagi? Nih, kata Gading, dia udah jadian sama si Velma. Serius nih? Iya, gue tuh ngeliat sendiri si Ben sama si Velma tuh udah jadian. Aduh.
Velma, coba lo bicara sekali lagi yang baru lo omongin ke gue. Gue udah jadian sama Ben. Velma! Lo tuh kesambet setan apa sih sampai-sampai lo mau nerima cintanya si Ben? Si Ben itu nol besar, tau gak? Dia itu cuma punya mobil butut yang selalu mogok. Dia tuh gak punya apa-apa, kecuali tampangnya yang ganteng itu. Jadi intinya si Ben itu cuma modal tampang doang, Velma. Iya, gue tahu. Tapi, ya mau gimana lagi? Gue tuh utang nyawa sama dia. Dia tuh nyelamatin gue. Nyelamatin? Dari apa? Lo tau gak sih? Ada orang naik motor terus nodongin pisau ke gue. Untung ada Bendy nyelamatin gue, kalau enggak pasti gue udah mati. Lah, terus si Deki gimana? Mana mau dia pacaran sama lo kalau tahu lo udah punya pacar? Aduh, gimana dong? Lo rela kalau si Deki milih cewek lain daripada lo? Ya enggak lah, gila lo. Yaudah, pokoknya gini, lo harus bantuin gue. Gimana caranya biar Deki tahu gue itu enggak jadian sama Ben, ya? Jadi lo mau selingkuh? Ya, mau gimana lagi? Ini. Tanpa malam, lu kacar kampus sama siapa? Sendirilah. Lu mau nemenin? Emangnya lu mau gue temenin? Ya, mau lah. Kenapa enggak? Syaelah, kapan jadiannya? Sembarangan deh, kok. Lo sembarang aja sih, waktu itu kan lo sendiri yang bilang sama gue. Kalau lo suka marama ini orangnya, lo bilang dong. Aduh, enggak, Benjo. So tau lo. Ya. Ben, ntar malam lo balik ya. Ketemuin tuh nyokap bokap lo. Sekalian gue mau ngomong sama lo. Tuh kan, apa gue bilang, Ma? Dia pasti nanti mau ketemu sama gue, pengen ngobrol kalau dia tuh suka lagi sama lo. Wah, mulai nih. Yaudah ya, gue duluan. Iya. Dadah. Nin. Hati-hati ya. Iya. Yeah. Ben, gue... Udah lah, Ram. Santai aja. Gue juga ngerti kok. Kenapa lo berbuat sampai senekat gitu ke Velma. Tapi saran gue, lain kali kalau ada masalah, lo selesain pakai kepala dingin. Iya. Yeah. Oke, gue duluan ya. Thanks ya, Ben. Ngeliatin aku kayak gitu sih. Malam ini kamu tuh cantik banget. Udah deh, Dek. Kamu jangan bikin aku kegeeran kayak gini deh. Tadi siang aku sempet-sempetin beli cincin buat kamu loh. Dek, kita kan belum pacaran. Masa kamu udah mau ngelamar aku sih? Emangnya siapa yang mau ngelamar kamu, ha? Ini. Ya cincin ini jadi saksi kalau malam ini aku mau nyerahin isi hati aku ke kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kamu serius? Sangat serius. Gini loh, dari pertama aku lihat kamu, aku udah suka sama kamu. Kalau kamu diam, berarti kamu mau jadi pacar aku. Iya kan? Berarti mulai hari ini, kamu nggak boleh dekat lelaki manapun selain aku. Ya, kasih sayang. Sorry, Ben. Apapun itu, hubungan cinta nggak cukup dengan kata cinta doang. Gue butuh sesuatu yang lebih, Ben. Selamat malam, Mas Ben. Gimana di dalam? Semua lengkap kan? Semuanya sudah komplit, Mas Ben. Silakan masuk. Mari. Om, ya. Tante, mau aku bikinin teh nggak? Oh, iya, sayang. Oke. Ayo dong, Pak. Jangan mau kalah dong sama Ben.
Selamat malam, Ma. Pa. Hai, Ben. Kamu kok baru datang sih? Mama kan kangen banget sama kamu. Sama, Ma. Ben juga kangen banget sama Mama. Benar nih. Iya, Ben itu nggak pulang. Bukan berarti Ben nggak peduli Mama. Amin. Mama itu selalu ada di hati Ben. Makasih, sayang ya. Sama-sama. Kan, Mama, kalau Ben nggak pulang, Mama langsung lupa sama Papa. Mama lupa. Papamu itu selalu cemburu kalau kamu tuh ada di rumah. Nah, ini salah satu alasan kenapa Ben nggak mau pulang. Karena Ben nggak mau dong punya saingan papanya sendiri. Iya kan? Iya, sayangnya. Ayo, main sama Papa. Gimana, Pak? Mau lihat. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Akhirnya lo pulang juga, Ben. Om dan Tante tuh sempat curiga, tau nggak? Kalau gue nggak sampein pesan mereka buat lo. Makanya nih, gue bangga banget punya sepupu kayak lo. Udah cantik, baik, ya kan? Perhatian lagi. Uji sih boleh ya. Tapi minuman itu kan bukan buat lo. Itu minum buat Papa. Ya kan sama aja, Pak. Anak sama Bapak. Oh, Pak. Ya udah, diminum aja. Ya, dia malah cemberut. Kalau lo cemberut, Rama bakalan kabur. Dia bakalan nyari cewek yang seger, yang senyum, yang cantik. Apaan sih lo? Rese deh. Yaudah, Ma. Ya, Ben ganti baju dulu ya. Ya. Peringatan dari tadi. Ya, ya Pak. Ada bau-bau gitu. Ayo, Pak. Main lagi. Iya. Lo tau nggak? Gue dikasih cincin berlian sama Deki. Cincin berlian? Serius lo? Serius? Lo tau? Ini semua cuma gara-gara tanda gue jadian sama dia. Gila, keren banget kan? Aduh, Ken, thank you berat lo udah kenalin dia sama gue. Aduh, gila. Gue seneng banget, tau gak? Iya, gue tahu kok lo bakal berterima kasih banget sama gue. Tapi si Ben gimana? Lo gak takut apa kalau si Ben tuh tahu lo jadian sama Deki? Ya, kalau misalnya Ben akhirnya tahu, ya mau gimana lagi? Terpaksa gue putusin. Bukannya waktu itu lo bilang sama gue lo sukanya sama si Ben ya? Iya, gue emang sayang sama Ben. Tapi hari gini realistis lah. Gak mungkin kan gue cuma makan cinta doang. Kok tiba-tiba gue ngerasa gak suka ya kalau si Fama tuh deket-deket sama si Deki. Padahal kan gue sendiri yang kenalin mereka berdua. Lagi nelfon si Velma ya? Iya. Lo yakin cewek lo itu bakal setia tambah harta? Ben, lo tahu kan reputasi si Velma itu udah jelas-jelas buruk. Kok lo bisa jadian sama dia? Ya karena gue suka sama Velma. Velma juga suka sama gue. Terus lo percaya gitu kalau dia bakal setia sama lo? Ya, gue harus percaya dong. Velma kan pacar gue. Masa ya gue gak percaya pacar gue sendiri? Kalau dia selingkuh? Sini, gue bilangin. Karena gue cinta Novel. Kalau sampai dia selingkuh, itu resiko yang harus gue hadapin. Dan lo harus tahu, sejahat-jahatnya manusia itu pasti punya sisi baik. Begitu juga dengan Velma. Ya? Iya. Iya dong? Iya dong. Iya dong. Nah, itu dong, baru ada gue. Ben! Nanti kalau pulang, jangan ke kosan dulu ya. Waduh, nggak bisa, mah. Nanti kan mau ada acara di kampus. Ben itu ketua senat, nggak mungkin Ben ninggalin tanggung jawab gitu aja, mah. Nanti boleh nggak Ben pinjam mobil lo, Pak? Mobil Ben lagi ngadat nih, Pak. Kenapa mobilnya? Platinanya lagi. Biasa, Pak. Ya udah. Nanti kalau gitu Papa ambil kuncinya ya. Nggak usah sekarang, Pak. Gampang nanti aja. Kalau sekarang kan Ben ke kampus gampang, ada Nindi kok. Ben, gue numpang sama lo ya. Boleh, tapi bayar. Ya elah, gitu aja bayar. Iya, gue bayar.
Kalau kamu maunya begitu, nanti biar papa suruh supir antarin mobilnya ke kosan kamu. Makasih. Oh iya. Tapi sibuk apapun kamu, jangan sampai lupa akan ulang tahun papa ya. Beres. Masa ya Ben lupa sih mau ulang tahun papanya sendiri? Nggak mungkin lah, Pa. Ini ada undangan, kalau sempet, anterin ke rumahnya Pak Restu. Ini? Alamatnya ada di situ. Beres, Pa. Masalah ini sih kecil. Semuanya pasti Ben beresin. Yaudah deh, Pa. Ben berangkat ya. Nanti yeah, undangan yeah, pasti Ben anterin. Oke. Okay. Oh, ya, berangkat. Iya. Ma, Ben berangkat ya. Dah. Dah. Dah, Tante. Anytime, my princess. Lu lihat tuh, si Viola jalan sama cowok lain. Bener-bener tuh anak. Apa perlu kita bilangin ke si Ben? Ngapain? Biar si Ben lihat sendiri. Hai, Niken. Halo. Cie, yang lagi jatuh cinta, kemana-mana berdua kayak perangko. Ah, bilang aja, lo gak bisa kayak gini kan, karena pacar lo jauh di Amerika. Jadi gimana nih, kalian serius sama hubungan kalian? Kalau gue sih serius, gue pengen selamanya sama Velma. Aku juga. Vel! Ada apa, Fel? Nggak ada apa-apa kok. Degi, gue ada perlu sama lo nih. Yuk. Iya, iya. Sana, nggak apa-apa. Aku soalnya mau... Gue perlu bicara mata-mata sama lo. Nggak apa-apa, ya. Apa, Fel? Hai, Ben. Ben, aku ikut ke ruang senat ya. Soalnya aku pengen tahu soal acara ulang tahun kampus kita, ya. Kalau lo mau tahu tentang acara kita, ngapain lo harus ke ruang senat? Lagian di sana nggak ada siapa-siapa, tinggal nanya sama gue aja kan beres. Kenapa? Apa yang mau ditanyain? Pengen tahu aja. Kesan aja yuk. Ayo. Gue pikir sih kita nggak usah ngundang artis segala deh. Soalnya mahasiswa-mahasiswa di kampus ini masih banyak kan yang berpotensi di bidang musik. Yeah. Kenapa kita nggak undang mereka aja? Gue sih setuju. Cuma masalahnya, mereka mau nggak tampil gratis? Ya juga sih. Gue kan punya band. Dan band gue nggak minta bayaran kok. Okay. Masa sih untuk acara di kampus sendiri aja minta bayaran? Matre banget. Udah kayak film aja tuh. Heh, ngomong apaan lo? Gak pakai otak ya kalau ngomong? Lo tersinggung sama omongan gue tadi. Gerah gue jadi bete. Iya, gue juga. Duluan ya. Revel, lo di sini aja. Enggak, males gue deket-deket sama orang rese. Eh, jaga tuh mulut. Yang rese siapa? Yalah, siapa lagi? Lo. Eh, udah dong, jangan kayak anak kecil dong. Katanya mahasiswa kok masalah kayak gini doang diributin. Udah ya. Min, lo marah sama si Velma. Bukan gara-gara gue, kan? Ya enggak lah. Gue nggak suka aja sama sifatnya dia. Apalagi sekarang dia tuh udah jadian sama si Ben. Oh. Gue yakin dia bakalan bikin sakit hati seperti gue. Gimana, gimana? 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 Halo. Gue denger-dengar, lu baru nembak Velma ya? Yoi. Gue baru jadian kali sama Velma semalam. Cuma satu yang lo bisa? Oh, enggak. Dengar ya? Halo. Velma itu cuma pemanasan buat gue. Lo dengar ya? Sebentar lagi, semua cewek-cewek di kampus ini bakal jadi gue pacarin. Yes. Buktikan, men. Yoi.
Yoi bro. Apa ya sih? Gila ya tuh orang. Fel, nanti malam gue jemput lo ya. Hah? Jemput? Iya. Nanti malam kan acara ulang tahun kampus. Lo ikut kan? Iya, tapi lo yakin mau jemput gue, Ben? Pakai mobil butut lo itu? Ya udah, pokoknya nanti malam lo gue jemput. Ya, oke? Okay. Ya, ya, iya. Bareng ya? Gue udah janji mau jalan-jalan sama Niken. Lo duluan aja deh. Oh gitu, oke deh. Duluan ya. Dari si Ben ya? Angkat aja kenapa sih? Gue gak tahu mau ngomong apa. Ya terserah lo, bilang apa kek? Halo Ben. Aduh, sorry banget Ben. Aku udah on the way ke kampus nih. Iya, abis gimana sih? Ini kan dari tadi maksa-maksa aku terus buat barengan sama dia. Iya, sorry ya. Kamu jangan marah sama aku ya. Ya maklum lah. Sini kan pacarnya ada di Amerika. Oke, sampai ketemu nanti di kampus ya. Dah. Fel, kayaknya malam ini bakal jadi malam penentuan deh buat lo. Maksud lo? Ya, lo kan satu kampus sama dua cowok lo itu. Malam ini tuh acara kampus kita. Otomatis dua cowok itu bakal ada dateng kan? Emang lo bisa terus-terusan ngumpet dari cowok satu ke cowok yang lainnya? Ah, gak tahu lah. Itu pasti Deki. Gue duluan ya. Ngapain lu di situ? Mantep. Itu dong. Ada kemajuan. Lo memang paling-paling lo. Udah mulai? Belum lah. Kan nungguin lu. Yaudah. Gue parkir dulu ya. Yoi, sip. Lihat Deki nggak? Tadi sih jalan sama Niken. Oh, oke, thanks ya. Niken, lu sabar dikit dong. Kalau lu ngambek kayak gini, Verma bakalan tahu semuanya. Tapi lu tuh nyadar nggak sih? Lu janji bakal pergi berdua sama gue kan? Tapi kenapa lu malah nyuruh Verma ke rumah gue? Iya. Maksud gue tadinya itu, biar kita itu berangkat bareng bertiga, Ken. Iya, tapi buktinya apa? Lu malah pergi berdua kan sama dia, gue berangkat sendiri. Keterlaluan tau nggak sih lu? Ken! Lo kenapa sewot banget gini sih? Lo itu nyadar gak? Lo itu siapa dan gue itu siapa? Maksud lo apa? Ken, dengar ya. Lo itu pacar sepupu gue. Dan gue pacar sahabat lo. Iya kan? Kita janjian kayak gini supaya... ya buat heaven doang. Diki! Sorry nih. Gue bukannya mau ganggu lo berdua. Tapi gue kebelet pipis. Saran gue... lain kali kalau lo pengen ngobrol, jangan di toilet. Ya? Ken. Velma mana? Tadi kesini bareng lo kan? Yaudah gini aja.
Nanti kalau ketemu Velma, lo bilangin gue nungguin dia di parkiran. Baliknya bareng gue, ya? Iya, yeah, Ben. Misi ya. Ken, kok dia berani banget antar Velma pulang? Apa dia nggak tahu kalau gue ini pacarnya Velma? Lo cari tahu aja sendiri. Bener-bener cari perkara lo. Awas lo. Ken. Lo abis pergi sama Deki ya? Deki? Iya. Well, kamu ada hubungan apa sama si ketua senat itu? Sorry ya, gue mesti gabung sama teman-teman. Ketua senat? Ben maksud kamu? Whatever lah, dia itu siapa. Yang jelas aku mau tahu jawaban jujur dari kamu. Iya, aku gak ada hubungan apa-apa lah sama Ben. Emangnya mau ada hubungan apa? Aku udah bilang sama kamu, kamu jangan dekat lelaki manapun selain aku. Niken pasti udah ngomongin macam-macam sama Deki. Ben, selamat ya, acaranya sukses nih. Ya, walaupun ngeranya di kampus, tapi oke loh. Iya, thanks ya. Lagi telepon si Velma ya? Yoi. Lo kalau mau cari si Velma, lo tanya aja sama Deki. Apa? Tanya sama Deki? Kenal juga kagak sama Deki. Lagian juga apa hubungannya Velma sama Deki? Iya, tapi kan lo... Nini. Pulang yuk. Mungkin kita mau makan malam. Iya tuh, udah tuh berangkat. Udah. Ya udah deh. Yuk. Ben, kita duluan ya. Eh, Ma. Jagain tuh sepupu gua. Oh. Harus dilindungin. Pasti. Biasa tuh. Jadi kita ngobrolin apa nih? Well. Kamu ada hubungan apa sama si ketua senat? Aduh, sorry ya, gue mesti gabung sama teman-teman. Kok gue ngerasa ada yang aneh ya sama Deki dan Niken? Kenapa ya? Siapa, Vel? Nggak tahu, nggak kenal nomornya. Lagi ya. Udah, kalian pergi dulu deh. Coba. Sini aku yang terima. Deki. Ben. Hah? Masa sih? Gue gak tahu dia mau ngapain. Halo? Gue mau ketemu lo di parkiran ya. Halo? Vel? Halo? Dan gue itu pacar sahabat lo. Ya, kita janjian seperti ini kan ya buat have fun doang. Jahat lo, Ki. Lo udah bikin gue cinta sama lo, tau gak? Tapi lo gak bisa perlakuin gue kayak gini. Gak bisa. Jadi ya. Velma! Wah, kemana aja sih? Balik yuk. Sorry Ben, gue udah terlanjur janji mau pulang sama Deki.
Ya udah deh, kalau gitu. Tapi nanti malam gue telepon ya. Lo angkat. Gue pengen banyak cerita sama lo. Aduh, aku capek banget, Ben. Pengen langsung istirahat. Teleponnya ntar aja. Oke, nggak masalah. Gue duluan ya. Ben? Duluan ya. Kamu kok aneh banget sih kalau ngobrol sama dia? Hah? Perasaan kamu aja kali. Ben, terima kasih ya. Kamu mau repot-repot datang ke sini untuk mengantarkan undangan ulang tahun papa kamu? Enggak kok, Om. Saya nggak ngerasa direpotkan, Om. Jangan lupa datang ke acara ulang tahun papa ya, Om. Om pasti datang. Dan salam untuk kedua orang tua kamu ya. Iya, nanti saya sampaikan. Okay. Kalau gitu saya permisi, Om ya. Iya, makasih. Mari, Om. Ya, gue tuh nggak tahu kalau ternyata si Ben tuh punya mobil mewah. Karena kan yang gue lihat selama ini dia tuh cuma pakai mobil butut yang suka mogok itu kan. Makanya, gue ngerasa kayaknya Ben itu nyembunyiin sesuatu deh dari kita. Terus, kalau ternyata si Ben tuh orang kaya, lo bakal ninggalin si Deki kan? Gue mau nanya sama lo. Lo nggak cerita sama Deki kan, kalau gue pacaran sama Ben? Pertanyaan macam apa sih itu? Emang lo liat muka gue ini ada tampang pengkhianat apa? Enggak, tenang aja. Ya maksud gue juga bukan itu, tapi gue juga kaget. Kok bisa ya dia tiba-tiba nanya itu ke gue? Itu karena si Ben nanyain lo ke gue pas gue lagi sama si Deki. Gue perhatiin, belakangan lo sering banget minta tolong sama Deki. Lo ada masalah sama cowok lo? Ah udah, Vel. Gue lagi males ngomongin itu. Lo gue tinggal bentar ya. Deki, sayang, aku tunggu satu jam lagi di kafe. Deki manggil Niken sayang. Senat yang terhormat. Apaan nih? Lo mukul gue? Apa? Salah, gue mukulin lo. Emang seharusnya gue gak mukulin lo? Tapi mampusin lo! Tunggu. Gue salah apa nih? Jangan mentang-mentang lo ketua senat ya. Terus lo bisa godain cewek orang senatnya. Ganggu cewek orang? Gue ganggu cewek siapa sih? Jangan pura-pura bega lo. Lo udah ganggu cewek gue. Dan gue gak bisa terima itu. Kurang ajar lo! Biar urusan gue. Bus. Thank you.
Ini anak baru mesti buat pelajaran. Gua setuju. Apaan sih lo berdua, udah kayak ABG aja main bales-balesan. Menurut gua nih, Deki ngelakuin itu semua pasti salah paham. Ben, lu jadi orang jangan lurus banget dong. Lu dibuat babak belur kayak begini, masih bisa bilang salah paham. Coba lu dimampusin, masih bisa bilang salah paham juga. Bener tuh kata Kading. Di sini nggak ada yang namanya salah paham. Lu nyadar nggak? Lu sama si Deki tuh udah diadu domba. Adu domba? Maksud lu apa sih? Adu domba sama siapa? Siapa yang adu domba gua? Siapa lagi? Si Velma lah. Velma? Aduh. Gua tahu lu ngomong kayak gini karena lu berdua tuh nggak ada yang suka sama Velma, ya kan? Ben, bener yang dibilang sama si Ferdi. Si Velma itu udah ngedoain lu sama si Deki. Kalau enggak, mana mungkin si Deki dengan PD-nya buat belur kayak babak belur kayak begini? Ya karena dia ngerasa lu itu udah ngeduain ceweknya. Aduh. Gini, prinsip gue tuh cuma satu. Mau semua orang pada ngomong ke gue kalau Velma itulah, Velma selingkuh, Velma punya pacar baru, apalah. Tapi gue gak akan percaya sebelum gue ngelihat pakai mata kepala gue sendiri. Ben, Ben. Lama-lama bisa mati lu gara-gara prinsip lu sendiri. Gue udah nunggu lo lama loh. Ya, itu karena gue gak terima SMS lo sama sekali. Ya mungkin jaringannya lagi error kali. Untung gue telepon lo. Kalau enggak, gue bisa lumutan nunggu lo di sini. Ki, kayaknya si Velma udah mulai curiga deh sama kita. Gimana kalau kita udahan aja kayak gininya? Emangnya kenapa? Lo takut? Udah nyantai aja kali. Velma tuh gak bakal tahu kalau kita selama ini berhubungan. Ya, cuma ini cara satu-satunya gue biar dekat sama lo, tanpa tahu saudara gue. So? Lo nggak anggap hubungan kita ini main-main kan? Ya enggak lah. Karena gue nyadar, gue tuh nggak mau kehilangan lo. Ada sesuatu yang mau gue kasih tahu ke lo. Apa itu? Gue udah bikin babak belur si Ketua Senat. Kalau Velma tahu, dia bakalan yakin kalau selama ini gue tuh nggak mau kehilangan dia. Iya kan? Jadi ini kelakuan kalian di belakang gue, ha? Fel, gue bisa ngejelasin semuanya kalau gue... Apa? Lo mau jelasin apa? Baru tadi kita ngomong tentang pengkhianatan. Lo itu emang nggak punya tampang mengkhianat, kan? Tapi hati lo tuh busuk. Udah. Lo tuh jangan kurang ajar ya sama gue. Kenapa? Lo gak suka gue ngomong kayak gitu? Terus lo mau gue ngomong apa? Lo mau gue ngomong, gila ya kalian berdua tuh baik banget sama gue. Hah? Pakai otak dong. Asal kalian tahu ya, kalian berdua itu adalah manusia paling hina dalam hidup gue. Ayo, Velma. Udahlah, Ken. Bentar. Gue mau kasih tahu dia kalau dia tuh gak pantas ngomong kayak gitu. Udahlah. Lepasin. Ken! Velma! Velma! Ih, apaan sih? Kita harus nyelesain masalah ini. Masalah? Masalah apa sih? Yang bikin masalah itu kan lo. Makanya, kalau lo jadi sahabat, jangan pernah lo hianatin sahabat lo. Lo pikir siapa yang mau jadi sahabat sejati lo? Gue. Berasa penting banget lo berpikir kayak gitu. Jadi lo ngaku dong, kalau selama ini lo cuma jadi parasit dalam hidup gue. Kurang ajar lo emang ya. Udah stop. Kalian gak malu apa? Berantem di tempat rame kayak gini. Udah deh, lo gak usah ngajarin gue tentang rasa malu. Emang lo punya rasa malu? Enggak kan? Lo itu deketin gue biar hubungan kalian berdua itu gak kecium sama saudara lo kan? Maling teriak maling dong lo. Iya, sama kayak lo, maling yang gak tau malu. Lo tega ngeduain Ben, itu karena si Deki tajir dan keren kan? Halo, Ratu Matre. Lo tuh tega ngianatin Ben, itu namanya apa? Hah? Maling gak tau malu?
bebas lah. Ini kan bukan kafe gue. Mau pesan makan? Minum? Udah lo pesan aja, gue yang bayar kok. Gue panggil ya? Enggak, Ben. Enggak apa-apa, gue yang bayar. Enggak. Enggak apa-apa, enggak usah. Gue mau minta maaf sama lo, Ben. Maafin gue ya, gue udah selingkuh dari lo. Lo ngomong kayak gini karena gue udah ganti mobil ya? Kok lo ngomong kayak gitu sih, Ben? Enggak, gue bercanda. Gue cuma nebak-nebak aja. Menurut pemikiran gue, lo tuh gak mau jalan sama gue. Padahal lo pacar gue kan? Karena lo malu ya? Karena mobil gue mungkin mobil tua, mobil jelek. Sedangkan Deki punya mobil yang lebih bagus dari mobil gue, ya kan? Enggak, Ben. Justru mobil lo sekarang tuh lebih bagus dari mobilnya Deki, Ben. Makasih, makasih. Tapi itu bukan mobil gue. Lagian gue mana punya sih uang sebanyak itu untuk beli mobil. Mobil pinjaman kok. Lo jangan marah sama gue ya, Ben. Lo gak benci kan sama gue? Gue gak pernah benci siapapun di dalam hidup gue. Biarpun tuh orang pernah nyakitin gue. Tapi satu hal yang perlu lo tahu, gue paling gak bisa mentolerir pengkhianatan. Bangun! Atau lu berani cuma kalau ada teman doang? Banci lu! Berani ngeroyok sahabat gua? Gua abisin lu! Udah, cukup! Stop! Stop! Udah, jangan dipukulin, cukup! Kalau dia masih berani macam-macam sama sahabat gua nggak akan segan-segan bikin dia cacat. Bilang sama dia, berani sekali lagi dia sok jago di kampus. Gua abisin dia! Iya, gue mohon banget. Atas nama dia, gua minta maaf sama lo semua. Tolong jangan dipukulin lagi ya. Dari awal gue juga udah tahu, Vel. Kalau suatu saat lo bakal hianatin gue. Gue udah tahu. Teman-teman gue juga banyak yang bilang sama gue. Tapi gue sangkal itu semua. Gue nyangkal itu semua karena gue tulus cinta sama lo, Vel. Dan sekarang biarpun gue udah siapin hati untuk terima segala sesuatu yang buruk dalam hubungan kita. Gue gak tau kenapa. Gue ngerasa hati gue sakit banget. Gila, gue gak nyangka. Gue masih sakit banget lo hianatin gue, Vel. Thank you.
Tumben lo pulang ke rumah. Lagi patah hati gue. Sini gue batin muka lo. Kalau nyokap lo tahu, pasti dia bakalan sedih ngeliat kalau lo kayak gitu. Emang lo bisa apa? Ya, minimal nggak terlalu memar lah. Boleh deh, yuk. Oke, yuk. Ntar dulu deh, ntar. Gua ke toilet sebentar, kebelet. Ntar deh. Elma. Ngapain lo nelfon? Nindi? Gua harus ngomong sama Ben. Please, gua pengen ngomong sama Ben. Ben gak ada. Jadi mulai sekarang gua minta lo jangan ganggu dia lagi. Ngerti gak lo? Percaya kan? Kalau si Velma itu benar-benar nggak akan setia. Lagian, Ratu Matre lu lawan. Gue yakin Velma itu kayak gitu karena nggak ada yang kasih perhatiannya sama dia. Udah tahu dia orangnya kayak gitu, masih aja lu belain. Lu serius, Ben? Kalau lu itu suka sama dia? Iya. Gimana sama sifat-sifatnya? Lu nggak peduli sama sekali? Lah, gue nggak peduli lah. Gue yakin dia bisa berubah kok. Emang susah dibilangin. Velma? Gue pengen ngomong sama lo. Kok lo ngajak dia sih? Kan gue minta lo sendirian. Ya, dia cewek gue sekarang. Jadi dia berhak tahu. Oh. Selamat deh buat kalian berdua. Lo mau ngomong apa? Gue gak bisa lama-lama. Gue cuma mau minta maaf sama lo. Ya, gue ngelakuin ini semua karena gue udah sadar. Dan gue pengen minta maaf sama semua mantan-mantan gue termasuk lo. Tenang aja, gue udah lupain kok. Lagi pula, itu bukan masalah lagi buat gue. Ada lagi yang lo mau ngomongin? Enggak, udah kok, itu doang. Nin, gue cuma kasih tau lo. Lo beruntung banget dapetin Rama. Ya iyalah. Dan yang gak enaknya lagi tuh si Ben. Karena udah punya cinta yang gak jelas kayak lo. Lo harus tahu, gue juga sebenarnya sayang banget sama Ben. Tapi... tapi karena lo bilang matrenya, jadi lo selalu memandang sebelah mata sama dia. Yuk Ram, kita balik aja. Lama-lama gue di sini berasa panas banget. Yuk. Ben. Gue mau ngomong sama lo. Vel, sorry banget, gue harus ketemu Pak Jainal soalnya. Nanti ya. Vel, lu kan udah putus sama si Ben. Ngapain sih lu masih ngejar-ngejar dia? Harusnya lu tuh seneng putus sama dia. Jadi lu bisa nyari yang lebih tajir dari dia. Please dong. Lo jangan ngomong kayak gitu. Yang dibilang si Ferdi itu benar. Kita sebagai sahabatnya Ben, nggak rela ngeliat lo pelakuin dia kayak begitu. Dia tuh tulus cinta sama lo.
si Ben tuh udah kemakan cinta butanya aja. Makanya dia nggak bisa ngebedain mana cewek bener dan mana cewek nggak bener. Yuk, cabut. Pak Brahma, semoga sukses selalu. Terima kasih, terima kasih. Masuk aja. Ya, silakan masuk. Selamat malam, Pak Brahma. Ah, Pak Rasul. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga Bapak tambah sehat dan diberikan kesuksesan. Amin. Terima kasih, Pak Rasul. Ya. Terima kasih, Pak. Ini putrinya, Pak. Iya. Ini putri saya satu-satunya, Bu Sarah. Namanya Velma. Selamat ulang tahun ya, Om. Terima kasih, Velma. Ayo, Velma. Langsung aja ke dalam. Silakan, Velma. Oh, iya, Om. Eh? Tante. Ya, Pak. Nindi? Rama? Ngapain mereka di sini? Terus gimana? Dari tadi lah, Mama. Yang penting udah makan kan lo? Hah? Cantik juga lo pakai baju kuning. Ben? Kok lo ada di sini, Ben? Aman. Udah kayak acara kampus deh. Ada lo, ada Nindi, ada Rama juga. Velma. Ternyata kamu di sini ya. Selamat malam. Ben, apa kabar? Baik-baik, Om. Papa, kok kenal sama Ben? Ya kenal dong. Ini kan anaknya bosnya Papa. Hah? Aja sih, Ben. Gue lagi nikmatin cemilan gue. Ya ampun. Lo mau kue apa sih? Ntar gue bikinin deh. Bagus lah. Bikinin dong. Mau gak? Lo mau? Enggak. Aduh, udah deh. Lo tuh kenapa sih nyembunyiin identitas lo? Nyembunyiin apa sih? Emang gue Superman apa? Ben, lo itu anaknya Brahma Sasmita. Konglomerat yang punya banyak perusahaan dan bahkan kampus kita itu punya bokap lo. Kenapa lo cuma ngandelin mobil butut lo doang sih? Wah, biasa aja lagi, Vel. Itu semua kan punya bokap gue, bukan punya gue. Ya, tapi kan lo bisa ngapain aja pakai uang bokap lo. Masa lo cuma pura-pura jadi mahasiswa kere? Kenapa sih? Itu semua kan melalui proses. Bokap gue juga nggak mungkin langsung begitu lahir dia punya apa-apa, dia punya segalanya, kan enggak. Bokap gue pasti kan mulai hidupnya itu dari bawah. Dari nggak punya, bokap gue ngerasain susah, bokap gue ngerasain kerja keras, akhirnya bokap gue sampai kayak sekarang. Ngomong apa sih, Ben? Ribet banget tuh, gue nggak ngerti. Intinya gini, kalau kita mau hidup kita berharga, kita harus ngelewatin melalui proses. Setiap detiknya, setiap apapun yang kita lewatin harus kita nikmatin dan kita jalanin, baru kita bisa dapetin semua itu. Menurut gue musuhan sama Velma itu nggak ada untungnya buat kita. Maksud lo? Ya. Setelah gue pikir-pikir, antara kita sama Velma itu gak ada yang salah dan gak ada yang benar. Gue cuma mau berhubungan yang normal, tau gak? Gue gak mau ada musuh di sana, di sini.
Tumben lo bisa ngomong kayak gini. Gue cuma mau hidup tenang kok. Gue gak mau punya musuh. Gue gak mau benci-bencian. Gue tuh udah capek, tau gak? Hmm? Apa gue gak salah lihat nih? Itu tadi si Velma kan? Iya loh, baru gue pengen nanya sama lo. Tanda-tanda apa tuh? Lecian kali dia. Insaf, emang bisa apa? Lo tanya aja sama orangnya. Gue? Enggak deh, lo aja. Oh enggak. Bisa ya? Halo? Iya? Serius lo? Oke. Makasih ya. Sampai ketemu di kampus nanti. Sip. Ada. Tolong deh, hal itu cuma selama berapa terus.
Serius lu liat si Velma? Serius gue? Ya elah, kalau cuma gue doang yang liat sih boleh lah kalian gak percaya. Tapi si Rama juga liat kok. Iya kan, Beb? Yoi. Beb! Beb, ding! Beb! Rese lu ya. Akhirnya, Nin. Jadian juga lu sama si Rama. Gua kira cewek kayak lu gak bakal laku sama cowok. Udah dong, gak usah kagumin cewek gue terus. Iya, apaan sih lo? Yuk, cepet lah. Yuk. Cepet, Beb. Paham dulu, gue bukan mau gangguin lo kok. Gue cuma mau... Lo gak denger ya gue ngomong apa? Gue bilang pergi! Ya udah kan, kita pergi aja. Nanti kita bisa bicara lagi sama dia. Mau ngomong apa lagi sih? Udah jelas kan gue ngomong tadi? Gue gak mau ngomong sama lo dan mendingan lo sekarang pergi. Males, gue gak ngerti-ngerti. Lo pasti tahu salah gue sama lo. Gue mau mulai sekarang kita temenan. Sakit gak? Sakit ih. Si. Berarti gue gak mimpi dong? Ya enggak lah. Tunggu. Apa dengan lo naik bis kampus itu tandanya lo udah insaf jadi cewek matre? Matre itu perlu lagi.